like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time. It's clear to see from up here. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bidia Channel. Hari ini saya nak masak pekasam babi hutan Inai Awin. Ini Inai Awin dia buat pekasam ni. Jadi saya akan masak dia campur dengan rebung. Ini dah rebung eh. Rebung ke pasar market tu saya beli ya. Ini berbahan dia, simple saja. Bawang cili merah, cili hijau ni, cili padi, bawang putih dan bawang merah, simple saja ya. Okey, saya masak ni, saya akan campur dia dengan kecap. Kita pernah orang rasalah macam mana rasa sama campur kecap. Okey, sebelum tu saya akan bersihkan dulu cincang-cincang apa benda yang patut. Kemudian kita masak. Action. Cincang dulu bawang merah ni ya. Ikut kehendak korang masing-masing. Kalau saya, saya dah macam ni lah. Kiri juga cili merah hijau ni. Cincang juga bawang putih. Here is tubuk ketibaan. Inilah tubuk ataupun rebung. Angkat ini kasam. Keluarkan. Ya. Ini kurang lemak ni, Wid. Ini dah lemak tak? Lemaknya manis sikit. Mantap. Ini dia bahan kita dah diiris tadi. Minyak dah panas, kita mulalah memasak ni. Masuk ke bawang merah. Daun. Masukkan bawang putih. Masukkan pekasamnya, kasam Inai Awin namanya. Daun. Wow, aroma pekasam sudah naik. Mantap, ini leliur pedak tu. Leliur pedak di kaban. Ini nama dia pekasam kicap. Masak kicap, pekasam masak kicap. Campur rebung. Itulah nama masakan saya ni ya. Ini pekasam dia. Lagi mantap terus. Seterusnya kita masukkan rebung. Rata lo, gaul-gaul ya, mantap. Kasam Inai Awin ini memang mantap nih. Dia ada tandingan. Kalau kau perhitung, Inai Awin lah pandai buat kasam. Memang terbaik Inai Awin. Nampak pelanggan Inai Awin tau. Senyum je Inai Awin. Gaul dia, dalam masa 5 minit macam tu, kita masukkan banyak perasa dia ya. Yang ini dia. Pasam ni memang mantap guys. Okay, seterusnya kita masukkan cili untuk memedaskan lagi rasa kasam dan lebih sedap lagi. Membuka selera kita nanti guna makan dengan asin nasi panas. Ini saja dah cukup dah ya. Bertambah-tambah nasi kena makan kasam ni. Okay, seterusnya kita masukkan kicap ni. Kicap manis, jangan pakai kicap masin. Kicap manis, kicap manis tak? Oh, ya, kicap manis. Kicap lemak manis. Dia ada lemak-lemak sikit. Dia manis-manis rasa dia ya. Dengan guna kecap masin. Nanti masin pula dah, kecap masin. Tambah kecap masin jadi masin. Gaul dia. Cantik dah.
kita punya masakan. Wow, ini dia kasam masak kicap campur bumbu nama dia. Okay, dalam masa 5 minit masak ni ya, kita tunggu. Ini dia kita punya kasam, sudah cantik, sudah mansau. Kita angkat ya. Barang tapi minyak jangan buang. Minyak tu digunakan oleh ayak apa tu? Ayak boleh buai nanti makan guna yang sepanas. Yes. Ha. Oh, ni dia. Sama merasa lu. Rasa rebu. Memang nyamai. Ini isi babinya. Memang gini ya. Oke, untuk makan deh. Tolong. Ladies first. Ada dulu. Ya, ha. Sayang, lembutnya. Lembut pupuk angin bayu. Ini tubuh lemah dia. Rebung. Hello guys. Boy kita ini hari. Pun ada sini. Nama kantai lah. Udah mana katanya kantai? Nanti ini ramalan tu. Bila tengok video sekali ini jangan lupa like, comment, subscribe, kami nak makan. Bye bye, see you all. Semua sejaknya. Ya pada kalian semua tunggu sejaknya. Biar ku menyadili. Memberikan cahaya. Menerangi sekeliling dengan diri terbakar. Ada.